Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Hari ini gue bareng Bulan. Hai guys. Oke, kita berada di Rangoon Hills yang letaknya di bawah kaki gunung Halimun Salak. Mau ngapain kita di sini? Kita mau coba wahana-wahana outbound yang berada di sini. Yuh. Berani nggak? Berani dong. Gaskan. Gaskan. Tapi sebelum itu kita isi tenaga dulu karena perjalanan ke sini tadi cukup jauh juga. Oke, stay tune ya guys. Jadi pertama kita mau coba sepeda gantung. Jadi mengayuh sepeda di atas tali. Gitu ya Kang? Iya. Serem gak sini? Serem gak serem sih, kalau udah nyampe sana enggak. Gimana, kamu siap? Yes, ready. Ready? Ayo coba kita lihat. Ayo, ayo. Takut ah, kalau pegangan gini ah. Gak boleh, harus pegangan. Kenapa? Gak boleh, bahaya. Bahaya? Ini jalan. Aman gak? Aman, aman, ini aman. Udah, aman itu. Oke, okay, ayo. Ayo, cepat, cepat. Gila, ini tinggi banget sih. Jangan lihat ke bawah aja. Ntar lihatnya ke sana. Itu si abang yang ngetok. Kok jadi jantung? Oke. Okay. Jadi gimana rasanya di atas sepeda tadi? Wih, keren banget. Keren apa takut? Enggak ada takut sih. Terus kenapa awalnya ini? Awalnya doang. Tapi pas kalau udah di tengah, keren, mantap. Terus kenapa enggak sampai ujung? Janganlah. Ntar lupa balik. Oke, ini gantian gue guys. Aduh, kok gue? Enggak seburuk yang dibayangin, Kak. Ya, ayo. Tapi kalau gue bisa sampai ujung kan? Ini di batas pakai tali, nggak bisa nyampe ujung banget. Nggak sampai ujung banget ya? Ntar mentok sendiri. Mentok sendiri aja ya? Ya, yaudah. Oke, pakai ini dulu. Oke, gue pakai dulu ya guys. Udah? Udah. Tinggal jalan. Oke, yuk. 1, 2, 3. Wuuuuh! Goes, goes, goes! Anjir, seremnya. Wow. Oke. Jadi, gue mau foto-foto dulu. Udah di foto ya, Kang? Sabar, 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 sabar. Jadi, teman-teman, seperti ini suasananya. Ini tinggi banget. Tuh. Dan ternyata memang gak bisa sampai ujung. Aduh. Keren, seru banget suasananya, pemandangannya. Wow. Jadi guys, setelah kita sudah coba sepeda gantung, kita mau coba wahana yang paling seru di sini, namanya flying jumping. Berani nggak? Berani dong. Aduh. Yaudah, coba aja dulu ya. Wih, biasakan.
sini dong. Jadi kita berdua ini lemas guys. Setelah mencoba flying jumping yang bikin roh saya hampir hilang dan nggak kembali. Sekarang kita mau coba ini jembatan gantung. Ya meskipun jembatannya nggak tinggi tapi rasanya goyang-goyang juga sih. Tapi suara ya, suara sudah sampai hilang. Untung nyawa masih ada ya. Jadi ini salah satu spot yang ada di sini juga. Salah satu wahana. Namanya jembatan gantung dengan jaring-jaring putih. Benar nggak? Matching dong. Matchingnya. Matching dong. Tuh, bagus banget. Jadi kalau teman-teman mau ke sini tuh bebas. Mau main yang apa tadi? Ekstrim-ekstrim juga ada. Mau yang santai buat berfoto-foto juga ada di sini. Banyak. Keren banget. Jadi gimana, wajib nggak untuk wajib dong buat datang ke sini mereka-mereka yang pengen liburan, pengen refreshing. Wajib. Ya, benar kan? Keren banget kan? Kui, gas kan. Kui. Tapi ini kui. Tinggi juga kui. Jangan lihat ke bawah. Tuh. Keren kan guys? Oke, jadi seperti ini dia guys. Jadi kalau mau berfoto di situ boleh. Kamu mau foto di situ nanti? Tinggi banget dan seru tuh suasananya, pemandangannya. Waduh, enak banget bisa berada di sini. Jadi kita coba santai dulu di sini ya, sambil menikmati pemandangan. Iya dong. Oke? Oke. Katanya kalau mau coba flying jumping, biar sensasinya lebih seru, harus dengan posisi terbalik menghadap ke view yang di sana. Nah, gue akan coba apakah sensasinya bakal lebih seru. Langsung aja ya.
mual banget. Lanjut gak nih? Enggak. Udah tepar. Udah tepar guys. Aduh. Keren tapi, keren. Keren ya. Cukup. Kamu dong, cobain dong. Udah, cukup. Mantap. Udah, lihat ya pemandangannya guys. Dan sensasinya juga. Aduh. Guys, gue nyerah. Jadi kita mau balik. Gue juga udah gak bisa ngomong. Lemes banget karena nyobain 2 kali flying jumping. Kamu gimana? Seru aja gitu. Pengen lagi. Pengen lagi kesini? Iya. Yaudah. Oke, jadi guys videonya sampai di sini. Dokumen, pokoknya oke deh. Ya, pokoknya apapun itu, inilah tempatnya, namanya Rangoon Hills. Oke banget, keren. Bisa foto-foto, bisa mencoba wahana yang ada di sini. Puas banget, seru banget. Seru, puas. Gua sampai lemes. Menantang. Dan menantang. Ya apapun itu. Pokoknya kalau teman-teman pengen suasana liburan yang lebih fresh dengan kondisi alam yang sejuk, datang ke tempat ini. Oke. Di sini disediakan jasa foto sebesar 10.000 untuk setiap spotnya. Kemudian setiap wahananya juga tadi harganya sama 10.000. Sedangkan untuk biaya masuknya tadi sebesar 30.000 untuk 2 orang. Oke guys, jujur dan sorry banget gue gak bisa banyak ngomong lagi karena betul-betul udah lemes, mual. Selanjutnya kita langsung balik ke Jakarta aja ya. Oke, dibantu share, like, komen, dan terakhir subscribe. Oke, okay? Okay. Bye, see you di next video berikutnya.